Nagita Slavina Ultah, Paula istri Baim Wong beri kejutan khusus bareng geng Arisan Cendol. Penasaran info selengkapnya? Saksikan di program Fame & Frame. Hai, kembali lagi dengan aku Jahe. Istri YouTuber Baim Wong, Paula Verhoeven memberikan kejutan ulang tahun kepada Nagita Slavina. Ibu Rafathar dan Rayanza Nagita Slavina baru saja berulang tahun pada 17 Februari 2023 lalu. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sama-sama berulang tahun karena pasutri tersebut mempunyai tanggal lahir yang sama. Paula Verhoeven dan anggota arisan geng Cendol ternyata memberikan kejutan khusus untuk Nagita Slavina. Dilansir dari banjarmasinpost.co.id, dari postingan video vlog kanal dalam YouTube Baim Paula, Kamis 23 Februari 2023, Nagita Slavina mendapatkan kejutan meriah dari geng Cendol. Ada Paula Verhoeven, Aurel Hermansyah, Ashanti, Ayu Dewi, Luna Maya, Nia Ramadhani, Tia Aristia, Shiren Sungkar, dan banyak lagi. Bahkan ada pula aktor Gading Martin yang datang ke acara tersebut yang digelar di sebuah kafe mewah. Di sana, geng Cendol mengajak Nagita Slavina untuk tiup lilin dan karaokean. Kala Nagita asik bernyanyi, tiba-tiba Luna Maya datang sambil membawa sebuah piring berisikan kue dan telah dipasangi lilin yang menyala. Diiringi musik ulang tahun dari band dan nyanyian dari geng Cendol, Nagita Slavina pun meniup lilin tersebut. Acara arisan tersebut kemudian dilanjutkan dengan bernyanyi bersama-sama. Itu tadi info seleb dari kami. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment ya. Bye-bye!